Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deddy Sumarhadi di channel Diary Muslim. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil sebuah tema tentang wajan, al-waznu. Kita bisa artikan wajan ini sebagai pola atau cetakan. Jadi penjelasan bebasnya, wajan ini untuk mencetak kata, teman-teman. Bukan hanya makanan aja yang dicetak, tapi kata juga bisa dicetak, teman-teman. Saya kasih contoh. Wajan ini identik dengan fi'il, kata kerja. Seperti dakhala, masuk. Hamida, memuji. Kemudian kataba, menulis. Pola dasar dari wajan dari cetakan ini hanya 3 huruf saja, teman-teman. Fa'ala. Nah, ini yang harus kita pegang, teman-teman. Fa'ala. Ya. Nah, kemudian fa'ala ini akan menjadi fa'fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, itulah wajan timbangan atau cetakan yang akan kita gunakan untuk berbagai macam kata dalam kata kerja. Baik, coba kita kupas yang tadi, ya, dakhola. Dakhola ini berarti dalnya adalah fa'fi'il, ya, kho-nya adalah ain fi'il, dan lamnya adalah lam fi'il. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Kritik dan saran silakan disampaikan di kolom komentar dengan komentar yang beradab tentunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.